Oke okay guys, ini kita lagi ada di Makassar. Nah, baru saja landing semalam. Jadi karena telat, karena pesawatnya delay, jadi saya telat dapat kendaraan. Tapi case-nya bukan ini. Saya bukan mau bahas itu. Ini kamera saya yang satunya, kamera sport. Jadi kalau kalian lihat channel saya, kamera sportnya kurang lebih kayak gitu. Kameranya yang wide. Nah, cuma saya mau karena ini udah lensanya udah blur nggak ketulungan, udah dicoba di istilahnya di amplas juga nggak bener-bener. Jadi solusinya di beberapa waktu yang lalu tuh saya sempat lihat bisa diganti sama apa namanya, sama lensa. Jadi saya beli dua lensa, ini adalah lensa yang kedua karena lensa pertamanya udah pernah diganti sebelumnya. Ini dia lensa yang pertamanya. Tapi karena istilahnya jam terbangnya cukup tinggi dan saya juga pakainya selengean kayak kayak orang-orang yang ngersik gitu, jadi saya mau nunjukin bagaimana cara menggantinya. Jadi ada beberapa kamera yang bisa diganti, yang kamera sekarang itu nggak bisa diganti, yang lagi nyala ini nggak bisa diganti lensanya. Mungkin bisa, cuma prosedurnya juga agak ribet. Tapi kalau ini bisa diganti, cuma brandnya apa ya dulu waktu itu ya, oke atau apa gitu. Jadi lensanya diganti. Caranya ini dibuka bagian depannya. Ini katupnya cuma simple, kayak mainan. Kayak apa namanya, boneka-boneka apa, main-mainan robot. Terus ininya juga dibuka. Ini saya taunya karena case-nya udah pernah dibuka, jadi kalau kalian beruntung kalian dapat yang bisa dibongkar pasang. Terus lensanya juga dibuka. Jadi dulu itu lensanya di lem pakai itu pakai apa namanya, pakai lem itu, lem silikon. Cuma habis itu saya buka kenceng, tek. Akhirnya bisa. Nah, ini dia lensanya. Karena lensanya udah parah banget. Nanti kita beli, coba beli baru lagi. Untuk kalau kalian mau beli ini, ada di Tokopedia, ada di toko-toko online. Namanya replacement, replaceable white angel. Ini biasanya untuk GoPro Hero, GoPro Hero 1, 2, 3. Jadi nanti kualitasnya mudah-mudahan sebagus GoPro Hero. Kalau awal-awal sih sebagus GoPro Hero, cuma karena maklum saya makainya itu kualitasnya udah nggak GoPro Hero lagi, udah jadi stamen. Ini masih baru. Mas kalau beli baru dia cepat bungkus. Terus gini harganya sekitar murah kok, sekitar 35.000 atau 25.000. Jadi istilahnya jadi baru lagi gitu. Karena yang biasa kejadian itu adalah lensanya. Ini saya udah berapa kali jatuh karena pakainya selengean, itu berapa kali jatuh. Terus berapa kali itu juga baret-baret juga. Akhirnya saya amplas, sempat saya amplas. Jadi setelah di amplas, hitung-hitung sekalian bersihin ini ya. Ini aja udah parah banget sih jatuhnya, maksudnya pemakaiannya udah melebihi masa pakai. Ups, harus jatuh. Jadi kalau kalian pengen meningkatkan kualitas apa namanya, kualitas kameranya, bisa beli kamera yang biasa ganti sama itu. Ini udah jadi. Mari kita testing.
karena baterainya udah nggak bisa itu, jadi pakai power bank. Tapi baterainya dicabut. Penanganannya agak sedikit serius, guys. Udah jadi, udah jauh lebih bagus sekarang, udah cukup jelas. Nanti kalau nggak fokus tinggal disesuaikan aja, oke? That's all, bye bye. Udah jauh lebih bagus, bye bye.